Bayi berusia 2 minggu dan warga emas antara yang terselamat dalam satu kebakaran di Satok Kuching pagi tadi. Menurut pihak berkuasa, dalam kejadian sekitar jam 10.56 pagi itu, kediaman Jalan No. 6 Kampung Muhibah hangus terbakar 100%. Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, Tiong Ling Hee memaklumkan jentera bomba dan penyelamat BBP Padungan dan Batu Lintang dikerahkan ke lokasi kejadian bagi memadamkan kebakaran. Api berjaya dikawal kira-kira jam 11.23 minit pagi. Punca dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Sementara itu, mangsa Dayang Mahzalin Awang Mahdini menceritakan ketika kejadian dia berada di hadapan rumahnya. Mahzalin turut mendakwa bomba mengalami kesukaran untuk tiba di lokasi kejadian. Mamuk ke stok, mamuk ke siapa ga eh. Mun kami orang singangkat, mun anda singangkat mamuk ke dan dengan tulungan orang angus mamuk ke tedah. Nangis kagin. Sebabnya mandi wasu, nya tengah mandi. Oh, nya tengah mandi. Dari tadi di semua kami orang pun dah panik, tangga api ya sekejap marak. Api datang dari bilik atas. Tadi api bilik atas, nya terus. Terus berat tokohnya terus jadi api besar terus eh. Musik ni ya mun puncanya dari elektrik kali subsik tau juga kami. Dari elektrik lah sub dari bilik icut ya. Dari elektrik lah. Oh api dipadam lama dekat nak. Dekat nak sejam ada dengannya nak padam supaya kena api sekejap marah. Tok sub dalam 5 minit dah terus marah. Dan dapat nyala bomba nak bomba. Bomba ada, tapi paksa bomba berbusin sebab jelatan betul tupah kata bomba. Buat masa ini, dia dan keluarga terpaksa menetap di rumah jiran buat sementara waktu. Ada penempatannya, ada orang jiran teman depan rumah Maji. Ini ada meri rumah untuk diam sementara lah pakai untuk pertemuan untuk keluarga. Tapi masalahnya, kali mungkin esok pindahlah. Malam tu tidur rumah, esoklah di jalan pulas ya. Mak Haji depan rumah saya prihatin, nyuruh dia rumah ya. Justru kepada orang ramai yang ingin menghulurkan bantuan, boleh hubungi mangsa di nombor yang tertera.